Ya, halo. Kok diam? Aku salah gak sih kalau nyaman sama kamu, suka sama kamu, bahkan berharap sama kamu? Kamu berhasil membuatku nyaman dengan sifat dan perilakumu, sehingga lama-kelamaan aku pun menaruh rasa padamu. Entahlah, aku bingung, rasa itu datang tiba-tiba. Dan anehnya lagi, rasa itu berubah menjadi sebuah harapan. Harapan yang bukan sekedar suka atau mengagumi lagi. Bisa dibilang, aku ingin bersama dirimu, dan kita saling memiliki. Dan aku ingin kamu menjawab dengan jujur. Sebenarnya, apa maksudmu membuatku nyaman terhadapmu? Aku hanya takut, takut berharap lebih padamu. Dan bisa saja, kamu hanya ingin mempermainkanku. Jika benar seperti itu, katakan saja, aku tak apa. Biarkan ini menjadi kisahku, kisah di mana aku pernah nyaman terhadap seseorang tanpa pernah diberi kepastian. Iya, maaf.